Sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang masa pemberlakuan PPKM level 4 terhitung mulai tanggal 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021. Secara umum pemberlakuan PPKM level 4 pada tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus telah membawa perbaikan yang terlihat dari berbagai indikator seperti penurunan jumlah kasus harian, penurunan bed occupancy ratio dan meningkatnya angka kesembuhan. Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada tiga pilar utama yaitu protokol kesehatan 3M, upaya 3T dan juga vaksinasi. Masyarakat dan pemerintah menghadapi pilihan yang sama, yaitu ancaman keselamatan jiwa akibat pandemi COVID-19, maupun ancaman ekonomi yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Oleh karena itu, kebijakan yang diberlakukan harus dinamis dan adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19 saya akan menyampaikan terkait perkembangan kasus positif dan positivity rate COVID-19 di Indonesia. Selama dua minggu terakhir, kasus positif mingguan di tingkat nasional telah menunjukkan tren penurunan dari puncak kasus tertinggi tiga minggu yang lalu. Penurunan tercatat dari 350.273 menjadi 289.029 kemudian kembali turun menjadi 273.891 kasus. Hal ini sejalan dengan positivity rate mingguan. Positivity rate mingguan juga mengalami penurunan selama dua minggu terakhir. Dari yang sebelumnya mencapai 30,72 persen menjadi 27,38 persen dan kembali turun menjadi 25,18 persen. Jika dilihat pada 34 provinsi, sebanyak 8 provinsi mencatatkan penurunan kasus positif dua minggu berturut-turut. 8 provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Maluku, dan Maluku Utara. Tentunya ini adalah pencapaian positif yang harus terus dipertahankan. Adanya penurunan kasus dan penurunan positivity rate ini menunjukkan terjadinya penurunan penularan di tengah masyarakat. Saya apresiasi seluruh masyarakat yang telah bersabar selama kurang lebih empat minggu ini untuk menaati protokol kesehatan dan tidak berkegiatan di luar rumah jika tidak diperlukan. Kontribusi Anda sangat besar bagi penurunan kasus ini. Melihat hasil telaah data, kita dapat optimis bahwa kedepannya Angka kasus positif dan positivity rate dapat terus menurun jika pemerintah daerah terus meningkatkan penanganan di wilayahnya, serta masyarakat dapat terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Semoga capaian penurunan kasus selama dua minggu terakhir ini dapat menjadi motivasi agar ke depannya kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, karena kita telah sama-sama melihat bahwa hal ini merupakan senjata utama. Untuk menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia, namun saya ingin tetap menyampaikan beberapa provinsi yang harus terus waspada karena masih mengalami kenaikan kasus positif tiga minggu berturut-turut. Provinsi tersebut didominasi dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hampir semua provinsi di Pulau Sumatera masih menunjukkan kenaikan selama tiga minggu terakhir. Hanya Kepulauan Riau yang telah menunjukkan penurunan kasus, sedangkan di Kalimantan, seluruh provinsinya masih menunjukkan kenaikan tiga minggu berturut-turut, kecuali Kalimantan Barat yang sempat mengalami penurunan. Selain itu, di Pulau Sulawesi, seluruh provinsinya juga menunjukkan kenaikan selama tiga minggu, kecuali Sulawesi Tenggara dan Gorontalo yang sempat mengalami penurunan. Sedangkan di Pulau Jawa masih ada Yogyakarta yang masih menunjukkan kenaikan kasus positif selama dua minggu terakhir. Kenaikan kasus yang belum juga dapat ditekan pada sebagian besar wilayah tersebut tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama. Kenaikan ini juga bisa terjadi karena pemerintah daerah dan masyarakatnya lengah dan menganggap daerahnya baik-baik saja hanya karena tidak menerapkan PPKM level 4. Untuk itu, saya mohon kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat dari provinsi tersebut untuk segera melakukan persiapan menghadapi kenaikan kasus. Dengan masih naiknya kasus selama kurang lebih tiga minggu terakhir, maka perlu antisipasi dan kesiapan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya masing-masing. Pastikan seluruhnya mencukupi dengan mengkonversi tempat tidur rumah sakit untuk pasien COVID atau membuka tempat isolasi terpusat jika dibutuhkan. Pastikan suplai oksigen dan obat-obatan tercukupi dan terdistribusi dengan baik. Selain itu, dimohon untuk perkuat peran posko agar pengawasan dan pelaporan kepatuhan protokol kesehatan oleh unsur TNI atau Polri di wilayah masing-masing dapat ditingkatkan. Penanganan pada provinsi yang masih mengalami kenaikan ini perlu dilakukan dengan cara penanganan pada provinsi yang telah mengalami perbaikan lakukan koordinasi berkala dengan seluruh unsur pemerintah daerah dan evaluasi progres perkembangan kasus dan batasi mobilitas di wilayahnya masing-masing jika diperlukan. Kepada provinsi yang telah menunjukkan penurunan, pertahankanlah perkembangan positif ini. Jangan terlena karena mengalami penurunan, tetap waspada karena jumlah kasus harian nasional masih berada di angka 30 ribu dan ini masih menjadi hal yang perlu untuk terus ditekan, seperti pembelajaran pada kenaikan-kenaikan yang lalu, bahwa implementasi kebijakan biasanya terlihat setelah minggu ketiga, dan dampaknya dapat bertahan selama enam minggu. Dengan sudah menurunnya kasus selama dua minggu, kita tetap perlu melanjutkan perjuangan agar penurunan kasus dapat terus terlihat. Setelah pelaksanaan PPKM ini berakhir, pun tetap perlu dilakukan pertimbangan yang matang untuk kebijakan lanjutan yang akan diimplementasikan agar kasus tidak kembali meningkat. Setelah melihat pada perkembangan kasus positif dan positivity rate, saya akan menyampaikan perkembangan bor dan kasus aktif kabar baik yang melengkapi sebelumnya bahwa persentase keterisian tempat tidur isolasi atau bor mingguan selama tiga minggu terakhir telah menunjukkan penurunan. Bor mingguan yang sempat mencapai 77,07 persen pada 11 Juli perlahan menunjukkan penurunan menjadi 75,91 persen, kemudian 70,62 persen, dan di minggu terakhir menjadi 61,95 persen. Penurunan ini juga sejalan dengan penurunan kasus aktif selama dua minggu terakhir dari yang sebelumnya sempat mencapai 18,84 persen menjadi 18,12 persen dan terus turun menjadi 15,55 persen per tanggal 1 Agustus. Selain itu, Penurunan nyata juga tampak pada penurunan bor di Wisma Atlet yang saat ini presentasi huniannya ada di angka 31,34 persen. Jika dilihat pada perkembangan di tingkat provinsi, penurunan kasus aktif dan bor secara bersamaan terjadi di 14 provinsi. Provinsi ini antara lain adalah Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Beberapa provinsi juga mencatatkan penurunan bor cukup signifikan, seperti Provinsi DKI Jakarta yang mengalami penurunan sebesar 21,55 persen dan Provinsi Banten yang turun sebesar 20,57 persen dalam satu minggu terakhir. Saya sangat apresiasi capaian ini karena ini artinya pemerintah daerahnya mampu menekan beban berat tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah perkembangan yang sangat baik dan harus dipertahankan. Hal ini menunjukkan walaupun varian delta ini sangat mudah menular, namun daya lawan seluruh pemerintah dan masyarakat dengan upaya kolaboratif nyatanya efektif dalam menghadapinya. Semangat ini penting untuk kita jaga, sehingga kasus positif dapat terus mengalami penurunan. Namun, sama dengan perkembangan kasus positif, perkembangan kasus aktif dan bor juga masih menunjukkan kenaikan di sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Pulau Sumatera, provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan. Bangka Belitung dan Bengkulu menunjukkan kenaikan, baik pada kasus aktif maupun bor, sedangkan di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara masih mengalami kenaikan pada kedua indikator, sedangkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur pada salah satu indikator. Selain itu, di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Barat masih menunjukkan kenaikan baik kasus aktif maupun BOR. Di Pulau Jawa juga masih ada provinsi, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta, yang kasus aktifnya belum menunjukkan penurunan, serta Bali yang meskipun kasus positifnya sudah membaik, namun kasus aktif dan bornya belum menurun. Untuk itu, menyambung dari yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa perkembangan COVID-19 Dapat dilihat dari kasus positif, positivity rate, kasus aktif, dan bor. Peningkatan bor dapat terjadi karena masih meningkatnya kasus positif, positivity rate, dan kasus aktif. Artinya, orang yang membutuhkan perawatan rumah sakit masih terus meningkat, dan kesembuhan masih belum cukup untuk mengurangi kasus. Meningkatnya bor dapat mengindikasikan penanganan yang harus segera ditingkatkan. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan kepada kepala daerah dan masyarakatnya di provinsi di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk terus memantau perkembangan kasus COVID-19 di wilayahnya. Lakukan perbaikan penanganan, baik dari hulu maupun hilir, dan sebisa mungkin menekan penularan di tengah masyarakat. Belum terlambat untuk memperbaiki keadaan, sehingga kasus dapat ditekan. Manfaatkan momen perpanjangan PPKM ini selama satu minggu ke depan untuk terus meningkatkan penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Apabila penurunan kasus dapat terjadi secara merata di seluruh provinsi, maka bukan tidak mungkin kita dapat segera terlepas dari jerat COVID-19 ini. Berikutnya, saya akan menjelaskan kebijakan turunan dari arahan presiden untuk memperpanjang penerapan PPKM sampai tanggal 9 Agustus 2021. Pada prinsipnya, poin aturan dalam instruksi menteri dalam negeri yang baru tidak jauh berbeda dengan instruksi sebelumnya. Instruksi menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2021 terkait PPKM di wilayah Pulau Jawa-Bali diperbaharui menjadi instruksi menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2021. Perubahan kebijakan ini mencakup penambahan pengaturan pembatasan pada kabupaten kota level 2 yang sebelumnya hanya mengatur kabupaten kota level 3 dan 4 saja. Hal ini terjadi karena terdapat satu kabupaten di wilayah Pulau Jawa Bali yang berhasil menurunkan status daerahnya menjadi level 2 yaitu Kabupaten Tasikmalaya. Kami apresiasi kepada 12 kabupaten kota yang turun dari level 4 ke 3, dan khususnya Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi daerah pertama di wilayah Pulau Jawa Bali dengan level daerah selain 3 dan 4. Selain itu, sebagai tambahan, terdapat beberapa pembaharuan pengaturan untuk PPKM di wilayah Jawa Bali, yaitu pertama, tempat kegiatan makan atau minum di wilayah Jawa Bali diatur maksimal boleh beroperasi sampai jam 20.00 waktu setempat. Kedua, bupati atau wali kota yang memimpin daerah level 3 dan 2 diberikan otoritas lebih oleh pemerintah pusat untuk melakukan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat secara lebih ketat jika diperlukan sesuai kondisi wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, untuk instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021 diperbaharui menjadi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2021 terkait PPKM level 4 di daerah non Jawa Bali. Sedangkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2021 tentang PPKM level 3, 2, dan 1 di daerah non Jawa Bali diperbarui menjadi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2021. Terkait dengan perkembangan level daerah di wilayah non-Jawa Bali yang belum berubah, maka diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah secara bersamaan untuk menargetkan penurunan level daerah. Manfaatkan waktu dalam seminggu ke depan untuk memperbaiki perkembangannya termasuk juga kepada 13 kabupaten kota di wilayah Jawa Bali yang minggu ini harus kembali mengetatkan pembatasan kegiatan masyarakat akibat berubah level daerah dari level 3 menjadi level 4. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini. Sejak awal pandemi Covid-19, beberapa negara telah melaporkan adanya infeksi SARS-CoV-2 pada hewan termasuk satwa liar kepada uh, Office of International Epizootic uh, atau OIE selaku organisasi kesehatan hewan dunia. Secara global saat ini tercatat 500 kasus pada 10 spesies di 30 negara. Penting untuk diketahui bahwa sejauh ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hewan yang terinfeksi COVID-19 dapat menularkan virus ke manusia. Oleh karena itu, masyarakat pemilik hewan peliharaan dihimbau untuk tidak panik dan selalu merawat serta memenuhi kesejahteraan hewan peliharaannya. Hindari kontak dengan hewan peliharaan ketika sedang terinfeksi COVID, kurangi kontak hewan dengan orang yang belum divaksin, serta periksakan hewan peliharaan ke dokter hewan apabila menunjukkan gejala. Saya juga akan mengklarifikasi beberapa hoax terkait vaksin COVID-19. Terkait dengan pernyataan Luke Montanier yang menyatakan semua orang yang divaksinasi akan mati dalam dua tahun adalah tidak benar. Kutipan itu secara keliru dikaitkan Montanier dalam meme berita palsu yang telah beredar secara luas. Selain itu, pernyataan tersebut bahwa vaksinasi dapat menyebabkan varian baru virus corona juga tidak benar, WHO menjelaskan vaksinasi tidak dapat menyebabkan virus corona bermutasi menjadi varian baru. Mutasi terjadi ketika virus memperbanyak diri pada inang hidup. Pada vaksin, virus yang digunakan adalah virus yang sudah dimatikan, virus yang tidak utuh, dan virus yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mampu memperbanyak diri dalam tubuh terkait dengan berbagai hoax terkait COVID-19 yang banyak tersebar, saya meminta kepada masyarakat untuk dapat selektif dan bijak dalam memilih dan menyebarkan informasi. Dan penting untuk diketahui, hoax dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Untuk mengendalikan pandemi COVID-19, Diperlukan kombinasi protokol kesehatan 3M dan 3T serta vaksinasi. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk dapat mendukung kebijakan pemerintah. Sejauh ini, telah terdistribusikan lebih dari tujuh juta masker sejak tanggal 3 Juli 2021, paket vitamin bagi masyarakat, penebalan fasilitas isolasi terpusat di Jabodetabek, bersama dengan Kementerian PUPR sebanyak 17.941 tempat tidur dan juga di berbagai daerah lainnya serta pendukung operasionalnya sebagai bukti komitmen besar BNPB untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian Covid-19 yang inklusif. Demikian konferensi pers hari ini. Saya selanjutnya akan teruskan dengan sesi tanya jawab dengan media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari diankompas.com dan khaira cnn indonesia.com. DKI rencananya akan membuka peluang untuk menggunakan kartu vaksin sebagai salah satu upaya pembukaan secara perlahan sektor non-esensial di ibu kota. Sebenarnya, kondisi ideal seperti apa yang seharusnya dipertimbangkan sebelum menetapkan kebijakan ini? Apakah dengan penetapan kebijakan ini nantinya tetap efektif menekan penularan? Mengingat warga yang sudah divaksin lengkap pun masih memiliki potensi terpapar COVID maupun menularkan COVID. Terima kasih. Terima kasih pada kompas.com dan CNNindonesia.com. Sebagaimana pesan yang selalu saya sampaikan bahwa dalam menetapkan kebijakan Covid-19 perlu adanya pertimbangan dari berbagai aspek termasuk kondisi kasus terkini yang mikro per daerah maupun makro baik kondisi daerah penyangga maupun nasional. Perlu ditekankan bahwa karena mobilitas antar daerah masih terjadi dan untuk itu, dalam menjamin mayoritas masyarakat terlindungi dari aktivitas berisiko tersebut, maka vaksinasi nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Sejauh ini, persyaratan kartu vaksinasi sudah digunakan sebagai salah satu dokumen perjalanan dari dan ke wilayah Pulau Jawa dan Bali, dan perkembangan aplikasinya dalam sektor lainnya masih dipertimbangkan. Ingat bahwa vaksinasi tidak dapat menggantikan efektivitas 3M dalam mencegah penularan COVID-19 karena sistem ini uh, perlu untuk dipertahankan uh, dan saling uh, bekerja melengkapi bukan menggantikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari Mawar Kusuma Harian Kompas dan Eben dari BBC Indonesia. Sejumlah daerah kekurangan banyak vaksin akibat distribusi yang terkendala. Bagaimana upaya pemerintah menangani kendala kekurangan vaksin di beberapa daerah serta mekanisme distribusinya? Terima kasih. Terima kasih pada Harian Kompas dan BBC Indonesia. Pemerintah bekerja keras eh, antar kementerian atau lembaga untuk terus menambah pasokan vaksin dan menjamin agar setiap masyarakat dapat terpenuhi haknya untuk melakukan vaksinasi. Adapun pemerintah juga telah melakukan sejumlah upaya untuk menambah jumlah dosis vaksin dari luar negeri untuk dikirimkan ke Indonesia serta akselerasi proses uh, mengkonversi bulk vaksin menjadi vaksin yang siap untuk disuntikkan. Sejauh ini, vaksinasi masih diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah dan populasi rentan dan secara paralel mengejar cakupannya secara nasional, secara luas. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan cakupan vaksin, salah satunya melalui kegiatan serbuan vaksinasi bersama TNI dan Polri untuk memastikan distribusi dapat dilakukan secara maksimal dan tepat waktu. Pertanyaan terakhir Prof dari dan di kompas.com. Um. Saya ingin bertanya mengenai soal klaim daun sungkai yang belakangan disebut sebagai obat corona. Terkait hal tersebut, apakah benar Prof? Terima kasih. Terima kasih kompas.com. Sejauh ini bukti ilmiah terkait obat COVID-19 terus berkembang dan banyak diantaranya terbukti berkhasiat melalui berbagai uji klinis. Sejauh ini WHO menyarankan penggunaan beberapa jenis obat untuk penderita COVID-19 berdasarkan temuan-temuan klinis seperti kortikosteroid, remdesivir, hidrokloroquin dan lopinavir atau ritonavir yang hanya boleh dikonsumsi di bawah pengawasan dokter. Masyarakat perlu mengetahui bahwa sebelum dapat mengklaim sebuah obat, maka perlu adanya uji klinis yang dilakukan terlebih dahulu. Namun, pemerintah mendukung penggunaan obat tradisional oleh masyarakat asalkan obat tersebut telah mendapatkan izin berupa lisensi dari Badan POM. Terima kasih, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini selesai. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.